Oke guys, kali ini kita akan mereview Kremeng 4 update. Sudah lama kita tidak memainkan game Kremeng 4 karena selalu saja Kremeng 5 dan Kremeng lama. Ternyata Kremeng 4 ini sudah update guys. Kita lihat apakah update-annya ada yang baru. Kalian bisa cek sendiri di Play Store kalau tidak percaya. Guys, jadi gerakannya sangat lancar, berbeda dengan yang lain. Ini tampilannya juga beda, kalau tidak salah. Sini juga ada pengaturan skin, ya seperti biasa. Tapi kalau kalian mau online, mungkin banyak bercikoknya. Kalau offline, mungkin begini saja. Wow, di sini ada map yang sudah disediakan, ada SpongeBob, Preston Plain, ada Music Maker dan Christmas Furniture. Wow. Sini tidak tahu apakah ini bisa dimainkan atau tidak. Coba. Coba kita klik yang SpongeBob. Wow. Ternyata inilah mungkin update-nya guys. Di sini ada sedia map untuk SpongeBob, tidak perlu lagi kita pasang-pasang atau berbayar. Pencet project dan kalian tunggu. Wow, update-nya sangat luar biasa guys. Ternyata diam-diam Kremeng 4 sudah melakukan hal yang bagus. Wow. Tuh guys, kita lihat, kita masuk di map SpongeBob. Wow, tidak perlu lagi kita capek-capek untuk download mod. Are you ready, kids? Wow, sangat bagus sekali, guys. Iya ya, tapi kita di sini cuma mereview di sininya saja. Di next video kita akan mereview map SpongeBob di update Kremeng ini, guys. Oke, langsung saja kita kembali. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus Tiara Channel TC. Oke guys, apakah Kremeng 4 sangat menarik bukan? Wow, di sini sudah ada 4 maps dari gamenya langsung, guys. Dan setahuku Kremeng 4 itu tidak bisa pasang mod, kalau tidak salah. Oke, lanjut kita bikin war yang biasa dulu. Kita lihat apakah ada lagi yang baru. Wow, di sini juga tampilannya sudah yang terbaru. Dan kalau dipencet tidak seperti Kremeng 5 yang kayak jelly-jelly kalau disentuh. Oke, langsung saja kita masuk. Oh, di sini ada resource pack dan behavior pack. Jadi mungkin bisa pasang mod. Mungkin juga dulu bisa. Aku lupa guys karena sudah lama. Oke, langsung saja kita create. Kita lihat apakah ada item yang baru. Oke guys, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like, share, kalau channel aku, kalau kalian suka jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian. Semoga saja ada item yang baru. Wow, di sini grafiknya mungkin tidak jauh beda dengan yang dulu. Tombolnya memang sudah seperti ini atau tidak, guys?
yang komen di bawah. Saya cari lahan tinggi dulu supaya kita bisa tanganku. Gatal tangannya guys. Gigi nyamuk. Kali rumah kalian banyak nyamuk? Wow, mungkin di sini tampilannya beda guys. Di sini tampilan hitamnya ini sudah berwarna abu-abu. Kalau tidak salah. Terus kita coba hewannya. Sniffer, Golem, Alley, Jokling, Jokling, Kura-kura, Panda, Fox, Fox, Creeper, Enderman, Stray, Villain, Spider, Zombie. Apa guys? Wow, di sini hewannya sangat banyak sekali guys. Kalian tulis saja di kolom komentar kalau kalian tahu apalagi yang baru di update Kremeng 4 ini. Oke guys, kita taruh di sini. Tak bisa apa di tanah. Kecil sekali tombolnya. Tidak sempat guys atur. Gak mau. Itu saya beda sama squid yang lain tuh. Wow, apakah ini update guys? Wow, benar-benar update nya sangat luar biasa. Dia mengeluarkan racun berwarna cyan dan mati. Wow, oke guys, sekian dulu video update Kremeng 4 nya. Wow, update nya ya cukup lumayan. Nantikan video update Kremeng 4 selanjutnya ya. Wow, ada solo emas, ada kuning, dan ada warna kotor. Ya. Wah, buruan guys, kalian cepat-cepat update Kremeng 4 kalian. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian suka dan terhibur. Ketemu lagi di next video. Dadah. Dadah. Lanjut minta. Sudah coba dulu, mama nih mati 7 menit.